Oke, hari ini kita melawat satu tempat untuk meninjau pemandangan yang cantik di Sendakan nih, yaitu di Bukit Trikil. Ini perjalanan ini menaiki bukit, mungkin dalam kecerunan 60 derajat. Dalam lebih kurang yang cerun ini 300 meter lah. Oke, tidak juga mencabar, cuma perlahan saja. Oke, di atas sini ada terdapat beberapa restoran. Cina di sini. Kemudian kita teruskan sehingga ke atas. Oke, sudah sampai. Di sinilah kedudukannya Taman Chung Tan Kun. Oke. Mari kita tinjau. Oke, saya ada bawa dua pelancong nih. Tempat ini memang menjadi tumpuan di sini. Oke, yang di atas juga ada menara tinjau, Factory Tower. Dan ini sebenarnya sudah ada visit 2022 sekali. Oke, sekitar taman ini ada banyak yang sekarang ini tidak terjaga. Kita lihat dulu di sebelah sini. Oke, ini antara tempat yang menarik di Sendakan ya. Di sini ada monumen. Ada monumennya. Oke, kita lihat.
kami dibinahas untuk memperingati mendiang Datuk Taibun Menteri Perhubungan Jaya. Setelah pengumpulan bersama dengan pengikut-pengikut wisata yang lain dalam nahas terbang sebelum kita balik pada 6 Juni 2019. Oke, ini adalah monumen ataupun itu peringatan image. So, sekarang kita pula lagi pemandangan di sini. Oke, di sana ada pondok, lihat banyak sampah. Berapa yang saya mampu tengok ialah pemandangan yang sangat menakjubkan dari atas ini. Ini adalah tempat yang menarik di sini, pemandangan yang cantik sekali. Jika dilihat daripada bawah, oke, kita akan naik lagi di atas menara. Para pengunjung di sini. Oke, sekarang kita akan naik ke atas. Kita akan naik ke atas. Allah, kena kunci pula. Allah, kena kunci. Tak gemar aku. Oke, tidak jadi naik ke atas karena dikunci. Iya.
sini perumahannya. Kemudian yang ada pasir, lebih kurang ada pasir di sana adalah pasir putih. Oke, ada pasir putih di sana. Di sini juga ada setinggan. Oke, setakat di sini saja. Kita beredar dari sini. Oke, kita pusing di luar. Oke, di sini lorongnya untuk menuju ke pondok ini. Nah, ramai juga pengunjung di sini, tetapi sifat dan tabiat mereka tidak mengindahkan alam sekitar. Nah, ini tabiat buruk ya. Pengunjung yang tidak mempunyai jati diri, pengunjung yang tidak bertanggung jawab, mencemarkan alam sekitar dan mencemarkan tempat awam. Jadi mereka ini lebih kepada perangai binatang lah. Eh, di sini tong sampahnya. Tapi manusia begini tidak menggunakan tong sampah ini. Oke, di bawah sana juga ada tangga. Kita pasti kemana, sebab sudah ditutup oleh tumbuhan berduri. Oke, di sini masih ada alam semula jadi yang cantik, kayu-kayu yang besar. Kemungkinan juga mereka menyepahkan sampah ini karena kawasan ini tidak dijaga dengan baik. Di sini juga ada pondok yang cantik untuk berlihat. Di kawasan sana juga ada lorong ke bawah. Ini sudah tidak terjaga, diabaikan. Kita ke sana. Kita perhatikan tempat ini memang cantik, sesuai untuk menenangkan pikiran. Namun tidak terjaga. Pondoknya, ya ini dia pondoknya. Tidak dinafikan masih ada pengunjung yang datang karena di
ng pangunin lang. Ada ayunan yang masih berfungsi. Periksa. Masih berfungsi. Demikian video kita untuk tempat ini. Sepatutnya dipotong sebab ini bahaya kepada pengunjung. Oke, jadi sekarang sudah sampai ke penghujung. Kemudian kita akan turun dan sebelah sana ada lagi tempat meninjau kawasan pemandangan lah. Oke, sekarang kita akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke bawah sedikit untuk melihat satu lagi pemandangan, tempat peninjau pemandangan. Ini adalah jalan tadi ketika masuk. Coba singgah di sini. Sebelah sana adalah restoran. So, kita lihat pemandangan yang ada di sini pula. Right. Ini adalah antara pemandangan juga yang untuk di sini. Di bawahnya yang kita lihat di bawah tadi, atas tadi. Jadi lawatan ke Trick Hill ini sudah berakhir. So, kita akan turun kembali ke bawah untuk menuju ke satu lagi destinasi tempat melihat pemandangan yang cantik di Santakan. Alright.
Oke, ini lagi satu tempat meninjau pemandangan dari atas bukit di Sandakan ini. Ini adalah Bateri Observation. Bateri Observation Pavilion. Dari dekat kita akan turun. Oke, inilah pemandangannya dari atas. Kita akan coba ke sana. Kita coba ambil gambar dari atas ini. Ini dia pemandangan Bandar Sandakan dari sini. Pemandangan Bandar Sandakan dari atas, walaupun tidak sepenuhnya. Ini adalah Kastam. Nah, di sini adalah pusat pentadbiran bandar ini. Sekian laporan dari menara ini. Oke, bersebelahan dengan tempat ini adalah letaknya bangunan etnis Ket, yaitu di mana museum peninggalannya masih ada di sana. Oke. Oke, kita baru saja melimpasi Bandar Lela Sandakan. Sekarang kita menuju ke satu lagi tempat, menara peninjau yang mungkin terletak di ujung sana. Sudah lupa di mana kedudukan simpangnya. Ini
simpang ke sana, ada roundabout di hadapan. Oke, kita akan belok ke kiri. Oke, ini bulatan Udang Kara. Kita akan ke atas sana. Ke atas. Di sini ada selekor tajam. Kita pelan-pelan saja. Lagi selekor tajam. Satu lagi selekor tajam. Kita akan belok ke sini, Jalan Peying. Kita akan ke sini. Thank you.
Okay, kita sudah sampai ke atas sini dan mereka sedang memasang lampu di sana. So kita akan tinjau di kawasan ini. Apakah kelebihan? Sama-sama kita lihat. Oke, agak mengecewakan. Tidak dibuka lagi kepada pengunjung. Sebab mereka mungkin sibuk mengemas. Mereka sibuk mengemas. Walaupun di sini ada masa lawatan, tetapi pagar ini masih bertutup. So, sangat sayang sekali pada masa ini. Oke. So, kita akan lihat sahaja di luar-luarnya tempat ini. Jadi kita tengok di sana adanya pemandangan yang cantik. Oke, di sana ada pemandangan yang cantik sekali. Tidak dibenarkan masuk di dalam, banyak dari innovation tentang lampu-lampunya pemasangan. So, kesimpulannya kita hanya setakat di pintu sini saja, tidak boleh masuk. Tapi masa akan datang kita akan coba review lagi tempat ini. Nah, yang saya maksudkan di Anjung di sini, jika dapat masuk kita akan mendapat pemandangan yang sungguh menakjubkan. Oke, jadi sesiapa di antara kita yang sampai ke sini, nah, perjalanan tadi adalah satu panduan lah untuk datang ke sini. Oke, jadi sekian dan terima kasih.